doa mulai. Solid. Doa selesai. Apa saja sudah sarapan semua? Kita baru masuk ke dalam hutan. Ini masih tidak terlalu rapat hutannya ya, ke aktivitas masyarakat. Kurang lebih baru 100 meter dari jalan di sebelah sana, jalan desa ya. Kita masuk seperti ini. Jalur vertikal di perkebunan cengkeh ya, kebun warga. Tapi ini lumayan. 30 sampai 45 derajat di sini. Melelahkan, guys. Tapi tetap asik kan semuanya, asik? Asik. Ya. Dia. Yang di bawah ada yang berhenti-berhenti masih banyak. Asah banget, Pak. Berhenti dulu, berhenti, silahkan istirahat. Ya, kita berada di puncak B. Ya, hutan Gunung Batu, hutan Karun Cina Ratu. Ini di sisi utara, guys.
Dan dari sini itu sangat indah pemandangan. Ini cekungan Gunung Buleud ya. Gunung Buleud antara Desa Cimandiri di sebelah sana air. Itu air batasnya ya, Sungai Cisii. Dan sebelah sini Desa Sindang Ratu. Ini sudah sempat digembor-gemborkan bahwa di Gunung Buleud ini akan dijadikan waduk, guys. Waduk ya, apakah warga-warga masyarakat beberapa kampung ini di antara dua desa ini akan tentu paling terkena imbasnya, dampaknya kalau memang terjadi di ujung sana di antara bukit yang ini nih, Bukit Gunung Buleud dan Bukit Gunung Karang ya, Cikarang itu akan disatukan sehingga membendung di luasan areal sampai ke sebelah sini, sebelah utara mungkin sekitar 500 hektar sampai 1000 hektaran itu untuk lahan produktif ya, untuk sawah dan tegalannya, guys. Seperti itu ya fakta yang ada di Gunung Buleud, Desa Sindang Ratu dan Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Kita sedang istirahat. Ini semuanya pada kelelahan ya, naik bukit turun bukit tadi. Dan istirahat dulu 15-20 menit kita di sini. Udah makan ada yang dua kali karena kecapean, lemes katanya. Aduh, ya pokoknya seperti itu. Memang ketika kita observasi ke lapangan, pengamatan flora fauna dan sekaligus objek kajian geografi yang lainnya seperti geologi, batuan ya, dataran dan lain-lain, ya itulah pasti kelelahan, guys. Kita sudah kurang lebih berjalan sejauh 7 kilo ya, dari titik awal sampai ke titik ini. Lumayan, tapi tetap kita semangat. Ini baru separohnya. Baru separohnya kita akan keliling lagi nanti. Oke, ikuti terus. Diam, diam, diam. Tunggu situ. Kita tiba di mata air, salah satu mata air ya, atau satu-satunya yang andalan ini yang mengarah ke Kampung Gunung Buleud, guys. Jadi ini jangan terlalu ke atas. Jadi ini airnya sepanjang tahun dia mengalir, tidak pernah kering dan sangat jernih ya airnya, guys. Ini banyak ikan di sini, ada ikan benter atau wader ya, ada ikan bogo atau cana ya, ikan cana. Dan ada juga lele. Seperti itu. Kita bersama-sama mengamati kondisi vegetasi alam sekitar ya di sini. Nah, guys, jadi yang rawan untuk hutan dirambah itu yang seperti ini. Ini udah warga ya, udah kebun. Mudah-mudahan sadar, tidak dihabiskan, walaupun di bambu juga ya, tetap dijaga, jangan dihabiskan. Kita makanya pasang di sini. Ini di sini sumber air yang sangat baik, jernih ya, sumber utama. Posisi kita sekarang berada di pintu gerbang sarang macan ya, bukan harimau Jawa karena ini macan tutul. Di balik ini gerbangnya dari sisi utara, dan sebenarnya dianya ada di sekitaran di balik yang ini nih. Di sini batuan yang besar ini ke atas lagi, bisa masuk dari sini. Saya waktu itu masuk sekitaran dari sini juga bisa, dari sini ke sana. Ini bisa ke sini masuk, ada ke bawah, dan bisa dari sebelah atas sana. Nanti kita melihat-lihat ke sana. Kita bukan tujuannya untuk mengganggu ya. Nih ada di bawah-bawah sini. Jadi
itu sarang macannya yang ada di hutan karuhun Sindang Ratu. Kita pada makan dulu di sini karena sudah kelelahan. Sekarang pukul 11.15 menit ya. Di titik dekat papan informasi warisan geologi ya. Intrusi Gunung Bulut. Ini batuannya di sini sebenarnya Gunung Batu, dinamakannya Bukit Batu. Cuma wilayahnya ini berada di RW di Gunung Bulut. Dua ya. Desa Sindang Ratu. Semacam ini. Ini salah satu titik di pinggir jalan ke Gunung Bulut ya, di Desa Sindang Ratu. Pohonnya ditebang sama warga masyarakat. Memang katanya kesepakatan nih kayak ini nih. Padahal ini jelas-jelas merusak habitat ekosistem hutan. Ayan. Karena banyak pohonnya yang ditebang. Warga membangun jalan beli semen katanya beberapa sak ini dari hutan. Saya sangat menyayangkan sekali ya. Sedih rasanya. Di saat bencana alam lingkungan itu, di saat kita menggerakkan, saya sendiri menjaga, mendirikan penjaga hutan karun Sindang Ratu. Di saat itu pula di tahun kedua ini seperti ini. Sungguh sayang. Sayang sekali saya. Menyayangkan artinya. Beberapa pohon besar ya ini. Kenapa besar ya ini? Bawahnya aja seperti ini. Ada laban di sana. Ini pohon laban. Ini kiara. Ya ini katanya dibangunkannya ke jalan ini nih. Padahal kalau jalan ya, ini jalan desa, sudah ada proyeksi atau anggarannya seharusnya. Tidak harus dengan merusak hutan seperti ini guys. Kita kasih himbauan ya, walaupun sisa-sisa, menanam satu pohon menyelamatkan ribuan makhluk hidup, walaupun ini sudah terlambat sepertinya guys ya. Hancur ini vegetasi, kanopinya sangat bagus sebenarnya di sini, dan di situ ada sahabat alam kita sedang ya main-main dia, bawa anak kecil satu ya anaknya. Salah di sini juga dulu ada pohon buah ya. Ini dia.